sih? Kita cek di sini pun boleh. Ya sudah, nggak saya harus mati dong, cepat ke gitu. Apa kok sih? Ah, nanti kalau dia ini tarik dia mati. Hah? Sini ya, aku udah nangka kabel. Aku kabel ya, aku pakai. Nampak. Tengok sini, tengok sini. Siap, siap, siap. Tetap kamera dah ambil. Muka pula sini. Nampak kau ambil rambut. Oh, bah. Okay. One, two, three. Macam pandai aku dengar lagu tu, apa? Okay, lepas tu kita masuk, eh. Ayah luka ke Sarawak, kita kat Mac. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kamera. Satu, abang kena masuk. Sekejap. Macam pandai lah dengar lagu ni. Mana ya? Kenapa aku dua? Ya bang, kat sini maknanya dah kena dengan suami. Ini Brian ya? Ya, Brian sini. Brian orang Sabah, Lisa Sabah. Selesa. Brian dekat sini sikit. So, kita nak semua masuk kamera. Lisa. Buka aku lihat jentak besar. Kenapa ada aku gemuk? Sambutlah tanganku, jangan kau biarkan aku hanyut di dalam gelombang dunia yang tak ada cinta. Seluruh cahaya jalanku dengan cintamu agar bisa rasa bahagia. Akak, nanti akak ambil kursi lah kak, eh. Ada dekat dua. Selamanya. Lagu ada? Kesal bercinta.
anda yang terus saja bersama kami di Nasional Malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bersama saya, S to the O to the N to the I to the C, Solik Hussein, yang pastinya akan terus saja ke udara bersama-sama dengan anda sampailah ke pukul 12.30 malam. Terima kasih banyak-banyak bagi anda yang terus saja menonton kami live di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau tadi saya bersama dengan seorang artis sahaja, jadi hari ini, malam ini, selepas ini, saya akan terus saja bersama 1, 2, 3, 4, 5 bakat luar biasa yang pastinya akan kita tampilkan istimewa terus saja bersama-sama dengan anda. Dan mereka ini antara insan-insan yang pastinya menyatukan vokal mereka untuk bersatu dalam sebuah lagu kemerdekaan, iaitu Bersatu Hati. Jadi seperti biasa, saya akan terus saja perkenalkan rakan-rakan saya, artis-artis ini yang pastinya akan bersama-sama dengan Sonic. Jadi selamat datang, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ah, tengok gabungan vokal pun dah harmoni ya, sangat hebat sekali. Jadi mungkin kita nak perkenalkan ya, bersama-sama dengan anda di hujung sana, berkaca mata, mungkin kita boleh perkenalkan namanya. Nama saya kalau bagi dalam IC, Muhammad Zainuddin. Okey. Tapi nama gelaran nama gelaran Zio. Okey, jadi Zio, terima kasih. Zio orang mana ni Zio? Orang Sabah. Sabah di mana bahkan? Sabah Papar. Oh, Papar Sabah. Ah. Sudah berapa lama sudah berada di sini? Sini sudah mau 20 tahun. 20 tahun. Ah. Ingat kan baru sampai. Oh, masih lagi kekal ya. Masih lagi. Masih banyak lagi dah. Okey, baik. Yang berada di sebelahnya adalah artis popular 90-an kita. Ah, yang baru je melangsungkan majlis perkahwinannya. Oh, assalamualaikum, apa khabar Kak Meg Rohayu? Waalaikumsalam, anybody home. Wow, itulah dia Kak Meg Rohayu. Apa khabar, sehat Kak Meg eh? Sihat. Jadi kita dijaga tu dijagalah kan, alhamdulillah. Jadi Kak Meg Rohayu bersama-sama dengan saya, tahniah juga di majlis perkahwinannya. Dah berapa bulan dah sekarang? Hitung-hitung pukul berapa bulan. Haa. Dan juga tahniah Kak Meg Rohayu pun mengandung ya. Belum lagi. Okey baik. Apapun tahniah kepada Kak Meg Rohayu kita yang pasti bersama-sama dengan saya di sini. Okey baik. Itu Kak Meg Rohayu. Di sebelah Kak Meg Rohayu cantik, orangnya seperti supermodel kita ya. Jadi Lisa, assalamualaikum Lisa. Waalaikumsalam. Okey, Lisa ni orang mana pula Lisa? Saya. Haa. Stay sikit. Saya orang Kelantan. Orang Kelantan? Ya. Haa. Jadi berapa lama dah berada di Kuala Lumpur? Saya dah berada di 13 tahun. Wow, dah tak nampak dah bunyi Kelantan di situ lah. Ada. Okey, Alhamdulillah Lisa bersama kita juga ya, yang berada di hujung ini. Ya, putih gebu orangnya ya. Okey, jadi saya bersama gemu. Gebu. Okey, Brian. Apa khabar Brian? Ya, salam sejahtera. Okey, Brian asal pada mana Brian? Saya daripada Sabah. Ya. Sabah juga. Sabah di mana tu Brian eh? Sabah. Saya Sabah di KK. Di KK. Kalau ikutkan sebelah ayah tu sebelah dalam kampung lagi lah. Tapi kalau mak tu orang Thailand. Orang Thailand. Pandai cakap kampung kap. Kap pandai. Tapi cakap Thailand tak pandai. Okey baik. Itulah dia Brian, Lisa, Meg Rohayu dan juga Ezio. Okey bersama kita. Dan yang pastinya orang hebat ini yang menyatukan kesemua bakat-bakat ni, pastinya kita nak perkenalkan kepada anda Boy Razak. Abang Boy, kita apa khabar Abang Boy? Baik, semua sihat. Okey, jadi inilah dia Abang Boy Razak kita, artis yang pastinya juga yang muncul satu ketika dahulu dan comeback ni. Alhamdulillah, terima kasih Abang Boy, sihat sekarang? Alhamdulillah. Sekarang ni berada di mana ni Abang Boy? Di Kuala Lumpur ke? Okey, sekarang dah kita dah berhijrah dekat Kuala Lumpur ni. Pasal di Kuala Lumpur ni lagi advance lah kan. Betul lah kan. Orang Sabah juga bang. Sabah juga. Sabah di mana? Asal Tawau. Oh, Tawau Sabah lah kan. Okey baik. Jadi malam ni saya begitu teruja sebab semuanya dari Sabah, Sarawak, Semenanjung kita bergabung bersama-sama. Okey baik. Saya nak tanya tentang Bersatu Hati ni. Bagaimana tiba-tiba munculnya idea? Sebenarnya bukan 1, 2, 3, 4 tapi sebenarnya berapa orang yang menyanyikan lagu Bersatu Hati ni? Okey, untuk projek ni kita memanggil 9 orang penyanyi. Dan mereka ini adalah orang-orang yang kira yang hebat juga di Malaysia ni. Alhamdulillah. Yang macam seperti Ahmad Zakaria, dia tu adalah penyanyi yang mewakili Malaysia di pertandingan luar negara lah. Dipanggil Voice Asian. Begitu juga K. Ibrahim, dia artis Labuan. Sabah juga eh. And then Boy Isik yang memenangi rentak juaran. Betul. Okey. Dan Glenn yang menyanyi dengan kumpulan Eliket. Juga ajak daripada band Budak Kacamata. Ramai ya. Semuanya yang hebat-hebat belakang. Okey, baik. Yang hebatnya juga wakil tunggal daripada Sarawak.
Ah, betul. Itu yang penting. Mac Rohayu, macam mana ni Kak Mac? Tiba-tiba Kak Mac juga muncul dalam penyatuan suara untuk lagu Saingi Malaysia Ku Bersatu Hati ni. Sebenarnya Boy adalah rakan muzik juga sama kita orang. Kita semua ni adalah pemuzik yang terlibat bekerja di malam hari. Ini ke subuh hari. Jadi impian ni sebenarnya dah kita bincang sebenarnya berbunyi dah lama kan Boy. Kita ingin membuat penyatuan untuk tunjulkan bakat-bakat yang bukan daripada mainstream. Maknanya rakan-rakan pemuzik, penyanyi yang ada pengalaman sama kita yang bekerja malam, yang merupakan sebenarnya merupakan duta kecil pelancong yang datang ke Malaysia, akan berjumpa kami dahulu sebelum selepas yang berada di airport lah. Selepas di airport, pergi hotel, pergi mana pun akan jumpa kami dulu. Jadi inilah dia penyatuannya bersatu hati ni. Okay, Zio. Tiba-tiba ditawarkan untuk menyanyi bersama dengan mereka yang hebat ni. Jadi macam mana Zio? Pertama kali dihubungi, okey nak rakam ke lagu terus setuju ke ataupun kena tengok dok okey Mac Rohayu ada. Okey macam ni. Baru setuju. Sebenarnya saya dalam projek ni lebih banyak bermain muzik lah. Main gitar lah. First of all saya punya comeback lah. Sebelum ni saya kena stroke. Ini kira saya punya comeback. Abang Razak panggil bagi tahu semua banyak kawan-kawan muzik semua narik. Apa salah kita masuklah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bergabung semuanya lah. Saya pun terkejut. Wow, dapat juga ya kita gabungkan artis-artis ini dalam satu lagu. Lisa. Wow. Okey, Lisa pula. Macam mana Lisa? Macam mana apa tu? Suaranya serak-serak basah. Itulah specialnya yang kami penghibur malam ke subuh. Okey Lisa, dibawa untuk dalam projek ini. Okey. Sebenarnya Boy Razak ni dia ada, kita orang macam satu band lah. So kita selalu ada gig bersama kan. Jadi Boy Razak hubungi saya, dia tanya Lisa nak join tak untuk lagu Bersatu Hati ni kan, bersama artis-artis lah kan. Sebab I ni pun orang biasa-biasa. Tak ada lah yang mana ada rambut yang cantik, jadi tu artis. Itu memang lah sebab I perform kan, kena dapat rambut begini ini kan. So I cakap I terus tertuju lah. Sebab I pun belum kenal Mac Rohayu siapa, cuma tengok dia kat TV. Cantik kan dia kan. I suka suara dia. Saya pun. Suara dia macam suara bahasa seksi gitu. Jadi itulah dia pertemuannya. Okey, Brian pula. Brian ni antara yang paling muda ke ataupun macam mana ni Brian? Nak tanya paling muda sebab saya tak tahu umur yang lain-lain ni berapa. Tapi nampak kan Kak Mac macam muda. Fresh just. Baik kita tanya dia kat sini umur berapa Brian? Boleh ringgit lah. Berapa ringgit? Umur saya 33. Paling muda lah tu. Saya paling muda lah. Berkelahi. Saya muda sikit. Baik, semua muda saya lah yang tua. Okey, Brian, macam mana projek bersama dengan otak-otak hebat ni? Okey, soalannya sama. Macam yang kita punya Mac Rohayu cakap tadi. Nanti Brian ni cakap dekat mic tu. Okey, good. Macam yang Mac Rohayu cakap tadi ni, lebih kurang juga kita ni adalah penghimbu-himbu pada waktu malam dan sehingga subuh. Sebab dia bercakap mereka ni. Okey, baik. Teruskan. Dan pada masa yang sama, saya bekerja sebagai anggota TUDM. Wow. Kenapa saya pula wow? ATM eh? Ya, saya ada ATM. Saya sebagai anggota TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan bekerja sebagai ahli muzik juga. Wow. Dan kita ada combo kita sendiri yang dipanggil combo seni udara. Dan kita juga buat backup for corporate function or any event lah. So saya di sana pun adalah sebagai ahli muzik dan penyanyi. Tapi lebih kepada penyanyi lah. So dalam pada masa yang sama saya juga penghibur waktu malam hingga subuh. Tadi tu kita bergawan dengan Lisa, dengan Boy Raza. Abang Zio. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita akan kembali lagi untuk terus saja bersama dengan ada ramai yang tanya
di manakah wajah Abang Boy Razak. Lepas ni saya akan bedakan Abang Boy untuk duduk di sebelah saya. Jadi kita akan nampak lebih nampak di sini lagi lah, eh. Okey, jom kita dengarkan terus lagu ini. Moga kau mengerti Mac Rohayu, lagu baharu ini pastinya istimewa untuk anda. Hanya di Nasional Malam. Abang Boy duduk di sebelah saya. Okey. Kita ambil kursi merah jam. Ini pun okey kan? Okey tak, Abang? Apa macam mana abang lakukan sampah ke dalam mobil ini? Jadi abang memang saja bersama kami. Terima kasih. Inilah dia buah tangan.